Sobat YouTube. Kembali lagi bersama Sukani TV. Oke semuanya, update lagi di lokasi Tenjo Ayu, yaitu seputar kemajuan progres double track atau jalur ganda kereta api Bogor Sukabumi. Untuk peninjauan kali ini di segmen Cigombong Cicurug dengan panjang trek kurang lebih yaitu sekitar 7,5 km dari stasiun Cigombong sampai Cicurug stasiun. Dan untuk pengerjaan pun di segmen tersebut kini sudah selesai. Mantap. Nah, untuk pengerjaan double track sekarang apakah masih berlanjut? Dan jawabnya tentu masih berlanjut. Pengerjaan untuk saat ini yang dikebut yaitu di daerah Bogor Batu Tulis sampai Cigombong, merupakan segmen Bogor Cigombong. Setelah di segmen Cigombong Cicurug kini sudah selesai, jadi untuk pengerjaan pun kini beralih ke segmen Bogor Cigombong. Oke, kita kembali ke lokasi. Dan untuk di daerah ini seperti ada JPO di sini, yaitu guna untuk penyeberangan pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Dan untuk mobil pun bisa di sini, cuma di sana tertulis di papan untuk mobil kecil saja yang bisa lewat untuk kendaraan mobil. Dan untuk kendaraan mobil besar tidak diperbolehkan untuk lewat JPO tersebut. Untuk kendaraan besar di sini bisa lewat jalur terowongan. Di sana ada terowongan, ini sudah bisa dilewati oleh kendaraan. Dan oke, kita cek untuk terowongan tersebut. Di sebelah kiri double track adalah Jalan Raya Siliwangi Benda Ciawi Sukabumi. Dan untuk kendaraan yang melintas dari Bogor menuju Sukabumi bisa mempergunakan atau melewati jalur alternatif. Nah, ini merupakan jalur alternatif Tenjo Ayu, di mana di saat kendaraan mulai padat ataupun kita terjebak macet, yaitu di lokasi Pasar Cicurug. Nah, kendaraan bisa melewati di jalur alternatif Tenjo Ayu di sini.
Oke, di sini ada pemandangan, yaitu taman pariwisata dinamakan Taman Angsa. Ada kolam renang di sana. Sebelahnya lagi daerah persawahan. Dan ini adalah jalur menuju stasiun Cicuruk.